أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان الدين أما بعد إخواني في الله ikhwani wa akhwati hada al-yawm alhamdulillah nahnu nata'allamu uh, darsa lughati al-arabiyyati wa naltaki maratan akhra fi ta'limina an silsilat ta'lim al al-arabiyyati al-halqah al-ula kayfa halukum jami'an asallahu an yaj'alakum fi sihhatin uh, wa nafiatin wa barakatin Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, bermanfaat dan juga berkah dalam kegiatan sehari harinya. Tayyab. Nah al an kita sekarang fi hal al ula pada pertemuan yang pertama. Hadhihi al hutut al aqida ini adalah outline kita yang kita pelajari. Ta'riful logot ini pengertian akan bahasa. Limadha nata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Kenapa kita belajar bahasa Arab. Muqaddimah atau kawaidil lukatil Kita akan belajar muqaddimah atau introduksi terkait tentang kaidah bahasa Arab. Taksimu kalimatil lukatil Arabiyyati dan juga pembagian kata dalam bahasa Arab. Ism isyarah kita akan bicara ism isyarah, yaitu kalimat atau kata tunjuk, ahruful jar, preposisi, wa duruf, dan juga terkait tentang duruf, menunjukkan akan tempat. Dan juga waktu awal yakni ta'rifu al al ibnu jinni yu'abbiru biha kullu menurut dari ibnu jinni apa itu bahasa aswatun itu suara-suara yu'abbiru yang mana dengannya ini yu'abbir mengibaratkan mengungkapkan Kullu setiap kaum anak rodihim dari atau akan maksud-maksud mereka jadi menurut ibnu Jinni adalah satu ungkapan-ungkapan suara-suara yang dengan suara ini satu kaum satu komunitas mereka mengibaratkan mereka mengungkapkan akan maksud-maksud dalam diri mereka wa amal inda sabir, dan menurut bahasan menurut sabir yaitu apa wasilatun insaniyatun mahdhatun ada mahdhatun atau mahdhatun ghairu gharizatin litisalil afkari wal awatif war rughbat an tariqi nidham min min al isharah al sedangkan menurut sabir wasilah merupakan perantara tools media insaniyah yaitu insan yaitu berupa manusia mahdhah yang murni jadi ini adalah satu wasilah. Ini adalah satu media tools uh, yang sifatnya tools ini merupakan insania manusia yang murni. Jadi satu media yang murni, jadi media manusia yang murni. Hoirogori yang mana dia tanda kutip bukan dari naluri, bukan dari naluri. afkar untuk menghubungkan afkar pikiran-pikiran mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka wal awatif dan juga perasaan-perasaan wadrugbat -perasaan, dan keinginan-keinginan mereka antari nizamin minal isyarat. dengan tata cara yaitu apa? isyarat yaitu isyarat-isyarat al-maqsudah yang dimaksudkan ini menurut dari sabir jadi maksud dari bahasa ini apa? intinya adalah satu media yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan dari pikiran-pikiran, dari perasaan-perasaan, dan juga keinginan-keinginan dengan cara isyarat-isyarat yang jelas, isyarat-isyarat yang tertentu, yang mana kedua belah pihak yang berbicara berkomunikasi mereka paham inilah bahasa. Maka seperti kita contoh, fanah nu masalan atau Indonesia, nahnu nalam kita tahu kalau ada orang yang berbaca berbahasa, berbahasa uh, Indonesia, nah itu maka kita paham. Takbir, uh, contoh dari ungkapan-ungkapannya, minanas dari manusia. Wabadah, limadha nata'allamu al-lughah al arabiyyah Ay, limadha? Kenapa? Nata'allamu al-lughah al, al arabiyyah Kita belajar bahasa Arab. Yu'tabaru ta'limu al-arabiyati shay'un hamun. Maka, sangat penting sekali pembelajaran bahasa Arab itu. Wa lima laha min ahamiyati finna wahi at-taliyah. Dia memiliki kepentingan-kepentingan atau memiliki signifikan dalam beberapa aspek selanjutnya atau berikutnya. Al -ula, al al -ula, al aspek yang pertama adalah aspek keagamaan. Jadi ini penting sekali kenapa kita belajar bahasa Karena belajar bahasa ada satu aspek yang sangat penting sekali. Yaitu an-nahiyah ad Wasani al, al, Was al, al Karena aspek kebahasaan. an al Wa al-adabiyah wa aspek yang ketiga adalah aspek kesusastraan, sastra, wasaqafiyah dan juga kebudayaan. Annahiyah al maka aspek kekauman atau aspek golongan. Ini menjadi penting sekali. Tayyib, nak nak timuna, lima dan atau alam al arabiyah, an Allah Subhanahu wa taala anzala al-Qur'an al-Karim bi al asy-syarifah. Nazal hadzal Qur'an al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu Al-Qur'an turun al-Karim yang mulia ini dengan bahasa syarifah sh dengan bahasa Arab yang mulia ini wa qala ta'ala maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal la'allakum ta'qilun Alif lam tilka ayatul kitab dia adalah kitab ayat-ayat dari kitab Al-Quran Al-Mubin yang nyata, yang nampak, yang jelas sekali. Inna angzalnahu Qur'ana. Sesungguhnya kami angzalnahu. Menurunkan ini Al-Quran. Itu apa? Menurunkan kitab, menurunkan ayat-ayat ini. Uh, Quranan Quran dan Arabian. Dalam bentuk Quran dan Arabian. Yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. La'allakum taqilun Agar kalian semua ta'qilun. Yaitu orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf Al Ayah Awal dan Kedua, fasad ini luguamilan, raiisan, di istimari keread ayat-ayat ini -kita Kitab, Kitab Majid, dan faham nususnya maka bahasa ini yaitu bahasa Arab menjadi amilan raiisan, key factor atau menjadi satu kunci penting, kunci inti, kunci yang utama, satu faktor utama. Untuk al ayat? Untuk selalu kontinu membaca ayat-ayat dari kitab ini al majid yang mulia. Wafah manususi dan juga untuk memahaminya. Jadi selain kita membacanya, juga diantaranya kita memahami isi kandungan yang ada dalam kitab suci ini. Ini yang dimaksudkan dari aspek adiniah. Ad Fanatik Sekarang kita akan sedikit memberikan gambaran terkait nang mukaddimah yaitu introduksi kaidah dalam bahasa Arab. Wa hunaka isnani minal qaidah atau qaidatani. Di sana ada dua kaidah. Ilmu nahi wa ilmu sarfi. Yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Wa al-nahwu lugatan al-qasdu wa tariq. Nahwu secara bahasa adalah al-qasdu. Yaitu tujuan wa tariq dan juga jalan. Atau metode. Istilahan, apa ilmu yang dia membahas khusus terkait tentang pembelajaran al-usul, yaitu asal-asal pokok-pokok, adalah yang mana i'rabi alat yang mana tuh, fil jumlah. Maksudnya apa? Ilmun yang yang tentang pembelajaran al-usul, yaitu asal-asal, pokok-pokok, allati yang mana tu'rafu yang mana dengan asal-asal ini atau dengan pondasi-pondasi ini ahwal kalimat yaitu keadaan-keadaan kalimat tersebut minjatil i'rab dari segi i'rab e wal -bina, dan juga segi bina ba'da indidhamiha i'rab e itu artinya ada perubahan kalimat di akhir di ujung harokat setiap ee, kata wal -bina, atau tidak terjadi perubahan ba'da indidhamiha setelah dimasukkannya Bahasa uh, kalimat tersebut, jumlah dalam bentuk uh, kalimat" artinya apa? Maka ilmu nahu ini membahas terkait tentang akhir-akhir setiap kali harokat yang ada dalam bahasa Arab. Misalkan saja, "hada kolamun", "hada kolamun", "hada" dengan fathah kolamun, "dengan dommatin". Maka "hada kolamun" dalam bentuk dari ilmu nahwu ini, "hada" posisinya seperti apa? "Kolamun" seperti apa? Hmm, itu yang harus diperhatikan. Atau misalkan, misalkan al-faslu jamilun. Al-faslu lu yang pakai lu itu adalah bentuknya al-faslu. Ya, berupa mubtada. Jamilun, jamilun yaitu artinya e, indah atau bagus. Baik, jamilun. Maka kelas itu baik, maka jamilun sebagai khobar Nah, maka disebutkan ilmu nahwu itu apa? Yang membahas terkait tentang akhir-akhir dari setiap uh, kalimat. Wa ilmu sarfi sedangkan ilmu s-saraf itu apa? Uh, Lugatan at-taghir wa tahwil secara bahasa s-saraf itu adalah taghir, yaitu perubahan wa tahwil juga sama perubahan. Istilahan al-ilmu alladhi yakhtassu bil kalimat wa huwa alladhi yabhasu fi judhuril kalimat wa usuliha. Sedangkan ilmu s-saraf itu yaitu apa ilmu yang dia khusus membahas terkait tentang kalimat itu sendiri, dan dia adalah yang sangat sekali mendetailkan terkait tentang judul kalimat. yaitu perubahan-perubahan dari kalimat wa dan asalnya. Misalkan kalimat nasoro, yang artinya menolong, nasoro yansuru suruh wa mansoron, soron. mansoron, wa mansoron, wa unsur. Latansur unsur la tansur wa mansoron, wa atau doroba ya dorban artinya apa dia perubahan dari fiel satu fiel dua dari fiel maudi fiel modore terus pindah ke master ismul master master mimi master geru mimi terus masuk ke fa'il maful misalkan jadi contoh misalkan ada kalimat koro aya koro a artinya membaca ya koro a artinya telah membaca fiel maudi ya artinya sedang membaca atau akan membaca maka perubahan-perubahan inilah yang disebut dengan ilmu saraf. Dan ini banyak sekali perubahan perubahannya Wa taqsimul kalimat awil kalam al-lugatil arabiyah. Pembagian kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Wa hunaka Maka dibagi menjadi salah satu aksamin tiga bagian. Awalu dhalika ismun. Pertama adalah ism. Waba'da ba'da fi'lun. Yang kedua adalah fi'l wal akhir yakni harfun yaitu huruf wa ismun ma huwa al ismu al ismu al lafdu alladhi yatullu ala segala sesuatu yang menunjukkan kepada benda kebendaan yaitu shay itu sendiri contoh misalkan hadza kitabun wa hadza babun ini kitab buku ini babun pintu wa fi'lun dan juga fi'l yaitu apa? dan lafdhin yatullu ala 'amalin, setiap kalimat yang dia menunjukkan kepada amal, satu perbuatan atau disebut dengan kata kerja. Ini kata benda, ini kata kerja. Masalan, misal contoh al-waladu yajlisu 'alal maq'adi atau bisa kita ubah dengan bentuk yajlisu al-waladu 'alal maq'adi. Yajlisu ada aktivitas di sana sedang duduk siapa al waladu adalah walad anak kecil alal maqadi di atas bangku artinya ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh anak ini ya jalisul waladu atau ya al waladu alal maqadi وبعد selanjutnya wa hadha tifl anak kecil ini atifl sedang apa madza ya'malu hadha tifl apa yang dikerjakan anak kecil ini Terus kita bisa jawab yaktubu at-tiflu ad Misalkan contoh anak kecil ini menulis pelajaran. Atau bisa kita ganti yaktubu at-tiflu ar-risalata. Anak kecil ini sedang menulis risalah. Sangat fokus sekali ini anaknya. coba ada harfun yaitu harf preposisi yang di mana apa? Kalimat yang dia tidak akan bisa menunjukkan maknanya kecuali dengan dia bersandar kepada kalimat yang lain harf maka contoh misalkan alkitabu alal maktabi alkitab kitab ini itu buku ini ala ala inilah yang disebut dengan huruf di atas maktabi di atas meja alkitabu alal maktabi nah, seperti itu atau misal lahor misalkan ini anak-anak banyak maka dibilangnya waladun waladani awladun. Nah, maka kita sebutkan al awladu fil maktabati. Anak-anak tersebut fil maktabati di library di perpustakaan. Maka kita bilangnya al waladu fil maktabati. Wabah ada. Ismun bi'atibaril adat. Kata benda Dilihat dari segi adat Yaitu bilangan Atau ya bilangan jumlahnya salasa, Maka dibagi menjadi tiga Salah satu aksamin Awalan Mufradun Pertama adalah mufrad Wasanian musanna Wasalisan jam'un Mufrad Maksudnya mufrad Mufrad Wal makna wahid Mufrad itu artinya satu Menunjukkan akan singular Wanakulu Kitabun Wahidun maka kita ucapkan ini kitabun wahidun. Wahada waladun wahidun. Kalau musanna artinya dua, menunjukkan akan dua, maka kita sebutnya kitabani. Nih, pakainya dua. Kalimatnya adalah, kalau tadi kitabun, ini kitabani. Mau ditambah dua? Kitabanisna. Karena ini wahidun, ini isnani. Sedangkan contoh yang selanjutnya, misalkan waladani, kalau ingin tambah dua, waladanisnani. Kalau ini, waladun wahidun, waladanisnani. Sedangkan yang terakhir adalah jama. Jama itu apa? Bentuk lebih dari dua, tiga ke atas, yaitu jama. Namanya jama. Maka dibilangnya, bentuknya berubah dia. Kalau tadi kita bun kita bani menjadi kutubun. Kutubun. Kutubun itu jamak dari kita. Makanya kutubun ini kalau kita pengen nambah tiga maka dia berubah strukturnya menjadi seperti ini. Kita bun wahidun kita banisnani salah satu kutubin. Kenapa dia kutubin? Karena di depannya ada salah satu maka dia berubah menjadi salah satu kutubin. Ini juga sama salah satu auladin. Nah nanti kita akan belajar bentuk-bentuk sedikit dari jamak ini. Karena jama' ada bentuk-bentuknya dalam bahasa Arab. Nah, coba kita contohkan rekan-rekan sekalian untuk dipraktekkan. Nah setelah saya baca nanti teman-teman bisa ulangi masing-masing uh, ya. Kitabun wahidun. Wahid ini salah sah? Waladun wahidun. Wahid ini salah sah? kita Wahid nani isani salasa WALADANISNANI Wahid isani salasa salah satu kutubin Wahid isani salasa salah satu auladin Wahid isani salasa Baik. Ini yang sudah kita pelajari untuk isim. Maka kita sebutkan kitabun, kitabani, kutubun. Waladun, waladani, awladun. Selanjutnya, isim, kata benda, bi'atibaril umum wal khas. Diibaratkan atau dilihat dari aspek keumuman dan kekhususannya. Wahunaka nakiratun, wahunaka ma'rifatun. Di sana ada namanya nakirah yang sifatnya adalah umum. Belum terspesifikasi secara jelas, jelas Sedangkan makrifah dia sudah sangat jelas sekali. Jadi artinya makrifah. Maka kita bicara nakiroh, misalkan babun. Maka tidak ada alif lam di sana, bentuknya nakiroh masih bentuk domating. Babun, pintu. Kolamun, kolam. Seburotun, seburah. Mimhatun, mimha, Seburah kolamun tadi pena, seburotun itu papan tulis. Mimhatun, penghapus. Tolasatun, penghapus papan tulis. ya contoh misalkan kalimat, ayu kolamin laka pena yang mana milikmu nah, maka kolamin artinya belum jelas yang mana ini belum didefinisikan dengan sangat jelas a muhammadun talibun am muallimun apakah muhammad itu talib atau muallim dia adalah talib dia adalah siswa atau muallim seorang pengajar muallim maka di sini belum didefinisikan maka menggunakan kalimat uh, talibun am muallimun Sedangkan ma'rifah artinya apa? Sudah spesifik. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ada istilah the, the pen. Maka dibilangnya al-babu. Maka sudah ada debab di situ dengan alif lam. Ketika ada alif lam, maka karena sekalian itu di belakangnya tidak menjadi bun, tapi menjadinya bu saja. Bukan dommatin, tapi domba Al-babu, al-qalamu, as-sabburatu, al-mimhatu, at -tullasatu. Al-qalamu alal-maktabi. Zahaba aliyun ilal-bustani. Mana yang ma'rifah? Pertama adalah al-qalamu. Pena itu alal-maktabi di atas meja. Alal-maktabi juga ma'rifah. Al-maktabinya adalah ma'rifah juga. Zahaba aliyun. Zahaba pergi. Siapa aliyun? Ali. Ilal-bustani. Ilal-bustani. Ada, ada alif-lam di sana. Ke al-bustan. Ke, ke kebun. Maka al-bustan sebagai ma'rifah. -ma Makanya nakiroh dan ma'rifah. Nanti bisa dicoba rekan-rekan uh, sekalian. Saya coba bacakan. Nanti tolong diulang masing-masing. Babun. Qalamun. Saburatun. Mimhatun. Tollasatun. Ayu qalamin laka. Pena yang mana milikmu? A Muhammadun talibun am -mu Apakah Muhammad seorang pelajar? Atau seorang muallim? Al-babu. Al-qalamu. As-sabburatu. Al-mimhatu. at tallasatu Al-qalamu ala al-maktab. Zahaba aliyun ilal-bustani. Wabi'atibadil jins. Kata benda dilihat dari aspek jenisnya hunaka muzakkar wa hunaka muannas muzakkar maksudnya apa yaitu kalimat-kalimat yang dianggapkan sebagai laki-laki wa muannas dianggapkan sebagai perempuan jadi dikelompokkan sebagai perempuan nah, kalau di sana ada namanya hakiki hakiki itu yang benar-benar biasanya kalau muzakkar paling mudah rekan-rekan sekalian untuk melihatnya tanpa ada namanya tak marbutoh tak bundel di belakang Misalkan yang mudakar, misalkan yang mudakar itu kata benda yang mudakar, misalkan kitabun, babun, misalkan. Itu, contohnya Rajulun, itu contoh saya yang mudakar. Rojulun, itu contoh-contoh terkait tentang mudakar. Kalau yang mu'anas apa? Yang mu'anas yang mudah sekali, di mana dia ada takmar butahnya. Saburotun, majallatun, mimhatun, itu contoh-contoh terkait tentang mu'anas. Terus di sana ada hakiki, ada majazi, hakiki yang benar-benar. Al-ismu ad-dalu ala muzakkar min aj ajnasil insanul hayawan muzakkar hakiki. Contoh gulam, so, uh, apa ini? wa uh, sulban, so ini contoh nama-nama yang hakiki Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Yunus. Kalau yang hakiki contoh yang uh, perempuan misalkan bintun Waatanun. dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat uh, Maryamu Zainabu itu yang benar-benar uh, hakiki. Ada yang majazi, majazi artinya dimajaskan. Jadi bahasanya ya bukan bentuk hakiki dari manusia atau hewan yang laki-laki atau perempuan, tapi majazi dari kebendaannya. Misalkan contoh baitun itu mudakar, kitabun mudakar, usbun mudakar, mufahmun mudakar. Tapi kalau yang majazi untuk perempuan diibaratkan dikelompokkan sebagai uh, muannas misalkan, misalkan darun washaifatun wa wardatun wa nahabatun yang biasanya paling mudah ada namanya tak marbutahnya tak bundelnya so, contoh misalkan shhaifatun lembaran-lembaran majallatun majalah-majalah eh, misalkan seperti itu ada muannas al lafzi ada secara lafat memang muannas ini biasanya harus uh, paham betul uh, ini konteksnya orang Arab bicara seperti apa kayak contoh Mu'annas lafzi. Secara lafad mu'annas. Tapi dia sebenarnya mudakar. Contoh tolhah. Tolhah itu ada tak marbutahnya. Tapi dia benar-benar benar-benar secara lafat adalah Manas, Tapi dia benar-benar uh, hukumnya mudakar. Tolhah itu ya laki-laki. Zakaria. Zakaria itu kayak bentuknya mu'annas. Tapi dia benarnya adalah laki-laki. Bushra. Ini kata kalimat dari Nama seorang laki-laki. Atau mu'annas maknawi. Secara makna mu'annas. Misalkan su'ad, hindun, syams, uh, rijlun. Nah itu seperti contoh. Bi'run itu mu'annas secara maknawi. Mu Jadi makna dia secara mu'annas. Ya, contoh tadi su'ad. Nama orang su'ad itu. Hindun. Hindun itu. Oh hindun kan tidak ada taknya. Tapi dia mu'annas. Sebagai perempuan. Su'ad juga mu'annas. Syamsun, matahari juga mu'annas. Rijlun, Karena dua dia uh, berpasangan. Maka dianggapnya adalah mu'annas maknawi, atau bi'run bi'run itu e, sumur, itu juga dianggap sebagai mu'annas maknawi nah, seperti itu, rekan-rekan sekali selanjutnya musanna, tadi kita bilang mufrad nih musanna, musanna apa? yang dia dua tadi kan, kita pun kita bani jadi bentuknya gimana musanna? mudah saja, perhatikan baik-baik di posisi tambahkan alif dengan nun alif dengan nun tolibun tolibani tolibuna atau tulabun bisa nanti diubah seperti itu. ada nah, kalau di sini kalau dua mudah saja tambah alif sama non. Misalkan kita pun kita bani, babun babani. Misalkan ini contoh yang paling mudah saja. To, kalau yang untuk yang muannas tolibatun tolibatani. Nah, contoh seperti itu. Sohifatun sohifatani. Ya, misalkan haqibatun haqibatan. Haqibah ha itu tas ransel di belakang. Haqibatun ha batani Atau salajatun salajatani. Salaja kulkas. Salajatani dua kulkas. Sedangkan jamak ini terbagi menjadi bentuk-bentuknya ada tiga. Muzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Muzakkar salim adalah bentuk jamak muzakkar yaitu bentuk dari laki-laki salim yang dia perubahannya salim mudah untuk diketahui maka biasanya contoh ini muslimun muslimani muslimuna jamak yang muzakkar itu dengan wawu dengan nun muslimuna mukminun mukminani mu'minuna. salihun salihani salihuna itu mudah muzakkar salim karena aslinya memang muzakkar ya laki-laki mukmin yang ya, ya mukmin laki-laki Sedangkan yang mu'annas salim itu juga sama. Mudahnya paling belakang adalah di alif sama ta. Maka dibilangnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Solihatun, solihatani, solihatun. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Itu mudah sekali. Jadi perhatikan teman-teman. Di mutakar salim itu dengan nun, Kalau di mu'annas salim dengan alif, dengan ta. Sedangkan yang taksir ini yang perlu kita untuk hafalkan banyak-banyak dihafal bentuk-bentuknya tapi kalau nanti sudah paham di bentuk-bentuknya insyaallah mudah untuk kita e, mengetahui apa bentuk dari jamak taksirnya Jamak taksir itu apa jama' yang tidak tanda kutip e, berstruktur strukturnya dia e, berubah harusnya kan babun babani misalkan babuna kalau kita muta'karasalin tapi karena dia tidak ada dia dinyatakan sebagai bentuk taksir maka babun babani abwabun dia unik. Kolamun, kolamani, aklamun. Dia punya pattern sendiri. Aklamun, abuabun. Contoh yang lain, misalkan zaman taksir. Masjidun, masjidani, masajidu. Waladun, waladani, awladun. Itu bentuk-bentuk uh, yang lain. Atau contoh tadi, Kitabun, kitabani, kita bani, kutubun. Bukan. Bukan kitabun, kitabani, kitabuna. Tidak. Tapi dia jamak taksi. Seperti itu. Ini perlu untuk dilihat patternnya. Pattern. Dari bentuk-bentuknya seperti apa. Sedangkan yang kedua, fi'al. Apa itu bi'adibah di zaman fi'al? Dari lihat aspek zamannya. Aspek waktunya. Maka di sini disebutkan fi'lu mountain Yaitu fi'il ma'udin. Maksudnya apa? Al-fi'lu allati yatullu ala amalin fi'il Segala sesuatu kata kerja yang menunjukkan akan pekerjaan yang telah lampau. Misalkan, kataba koro'a fataha. Kataba menulis, koro'a membaca, fataha membuka. Misalkan ya, kataba aliyun ar-risalata. Kataba telah menulis siapa aliun, ali ar-risalata ar Nah, bentuk dalam bahasa Arab, rekan-rekan sekalian, itu unik. Kalau bentuk umumnya, itu adalah dimulai dengan berupa kata benda, kata kerja, mohon maaf, kata kerja. Terus dilanjutkan dengan pelaku, subjek terus objek arisalata ar sebagai maf'ul maka dibilangnya kataba fi'il aliun fa'il arisalata ar maf'ul bih kataba adalah kata kerja aliun adalah fa'il pelaku arisalata ar adalah yang tertimpa tindakan atau yang menjadi objeknya kataba telah menulis siapa ali arisalata ar satu bentuk atau satu risalah satu surat nah. Contoh yang lain, Fatahat. Karena dia Fatimah, maka tambah ta Tambah tak sini. Tak untuk menyatakan dia sebagai mu'annas. Fatahat Fatimatu al-Baba. Fatahat setelah membuka siapa Fatimatu? Yaitu Fatimah al-Baba pintu. Jadi siapa yang telah membuka? Yaitu pintu. Adalah Fatimah. Fatimah telah membuka pintu. Makanya dengan kalimat Fatahat. Sedangkan mudhari artinya apa? Yaitu fiil yang menunjukkan akan mudhari Yaitu sekarang dan juga yang akan datang. Itu disebutkan Filhal wal mustaqbal Sekarang dan juga mustaqbal Maka disebutkan dengan yak di sini. ya normal di sini. Yak tubuh. Nanti juga ada perubahannya. Kalau dengan domir yang berbeda. Atau kata uh, ganti yang berbeda. Yak tubuh. Yak ra'u. Yak ta'hu. Kata Yak tubuh. Kora'ah. Yak ra'u. fataha Yak ta'hu. Seperti itu. Contoh mudhari' Yak tubuh ad-darsa. Yak tubuh Ya, ya tubuh sedang menulis atau akan menulis siapa ya, Aliun Ali adarsa ali, ad pelajaran. Taftahu Maka ini berubah tadi ya ini tak kenapa berubah tak karena pelakunya adalah Fatimah. Nanti kita akan pelajari detail di domir. Taftahu Fatimatu al Baba sedang membuka siapa Fatimah yaitu Fatimah al Baba pintu. Yang terakhir fil amr yaitu apa kalimat kata uh, kerja yang menunjukkan akan perintah. Masan kata bayak tubuh oktub, kora yakro ikro, fataha yaftahu iftah. Ya, seperti itu, oktub ikro iftah. Contoh misalkan ya Ali yo oktubid darse. loh. Pak ini kenapa ada kasrah di bawah? Nah, biasanya kalau berjumpa dengan alif lam maka dia menjadi kasrah. Aslinya kan oktub. Ya Ali oktub ad Karena dia berjumpa dengan alif lam biasanya digantikan menjadi kasrah. Oktubid darsa Ya Muhammad. ya Muhammad. Ini ya Ali ya Muhammad. Iftahil baba. Iftah al baba. Bukalah pintu. Nah, ini bukalah pintu. Ini pakainya hak di kasrah karena ada alif lam di depan. Makanya aslinya kan iftah al baba. Kalau dilanjutkan menjadi iftahil baba. Misalkan ijlis alal mak alal maq'adi. Duduklah di atas bangku. Oh alal kursi. Oktob, ikra, ongsur, idhrib. Misalkan, uh, ta'allam. Ini termasuk kata kerifil, amar. Lanjutnya, domir. Nah, domir terbagi menjadi dua. Domir adalah kata ganti. Kata ganti ini terbagi menjadi dua. Yaitu berupa munfasil. Yang dia munfasil. Uh, yaitu terpisah. Yang kedua adalah muttasil. Yang dia tersambung. Muttasil. Maka di munfasil ini, diantaranya adalah huwa dia laki-laki huwa huma hum huwa dia laki-laki satu huma dia laki-laki dua hum mereka laki-laki banyak hia huma hunna hia dia perempuan satu huma dia perempuan dua hunna mereka perempuan banyak anta kamu laki-laki antum kamu dua laki-laki antum kamu laki-laki banyak kalian semua banyak anti kamu perempuan satu antuma kaum perempuan dua antunna kalian perempuan banyak ana saya nahnu kita atau kami misalkan ya al misal ana fil faswi saya di dalam kelas hadza aliun huwa talibun hadza ali ini adalah ali huwa talibun dia seorang talib seorang murid aina muka, kalau yang ini sudah muttasil sudah bersambung maka muttasil ini sebenarnya sama huwa hu, huma, huma, hum, hum. Tapi disambungkan di ujung. Di ujung. Anta, ka, ana, dibandah, ditambah I. Uh, ya, kasro. Misalkan, kolamuka dan kolami. Misalkan, kolamuka, pena kamu, kolami, pena saya. Fasluka, kelas kamu, fasli, uh, kelas saya. Ini juga sama, huma, huma. Uh, antuma, kuma. Misalkan, misalkan contoh, baik itu kuma rumah kalian berdua atau nahnu kita, misalkan kita buna, kitab kita kita buna. Kalau hum, hum sama di akhir, Qaumuhum muhum yaitu kaum mereka antum kum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka artinya ya, kalian keselamatan bagi kalian, hia pakainya ha. Huma pakai pakai tak di semua. Tuhuma. Uh, tuhuma Ada hunna pakai hunna. Anti pakai ki. Antuma pakai kuma. Antuna pakai tunna. Ini contoh misalkan. Aina kolamuka muka di mana penamu. Kola pena saya fil jaybi di uh, dalam jaib. Di dalam uh, apa namanya uh, saku. Ahadihi al-kurra satu li Fatimata. Apakah Kurasah ini, apakah uh, buku tulis ini milik Fatimah? Li Fatimah tak? Milik Fatimah? Naam. Ya. Hiya laha. Dia miliknya. Dia itu masuk mana? Dia adalah dari kata ganti kurrosah, yaitu dia untuk perempuan, hia. Li Fatimah, laha. Fatimah karena, karena, perempuan, maka laha. Miliknya. Ha. Jadi cukup. Naam. Hiya laha. Ya. Dia miliknya. Dia yang laki kurasah, kembali ke kurrosah, ke buku tulis, laha kembali kepada Fatimah. Seperti itu. Sebelum terakhir, ismul isyarah. Yaitu apa? Ismul isyarah ini uh, kalimat atau kata tunjuk. Lil korobah untuk yang pendek atau untuk yang uh, korobah dekat. Maka mengucapkan dengan hada. Hada untuk mudahkan. Hadah kolamun. Ini hadah kolamun. Hadihi. Kita pindah misalkan untuk yang perempuan. Majallatun. Majallah. Hada kolamun. Hadihi majallatun. للبعده untuk yang jauh pakainya zalika zalika kursiyun zalika babun zalika masjidun tapi kalau tilka untuk perempuan misalkan tilka majallatun tilka sabburatun tilka majallatun itu majalah tilka sabburatun itu papan tulis misalkan contoh tilka bintun itu anak perempuan Zalika waladun itu anak laki-laki. Maka menggunakan zalika dan tilka. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabula raibafi. Itu contoh dari zalika. Penggunaan zalikal kitabula raibafi. Tapi kalau dalam Al-Quran zalikal kitab bukan masalah lil bukti. Tapi nanti ada pengertian makna tafsir di dalamnya. Zalikal kitab maksudnya. Terus li jamak mudzakkar wa muannas salim, maka biasanya ulaika kalau menunjukkan banyak jauh untuk mudzakkar jamak mudzakkar atau muannas, maka menggunakan ulaika. Ula tambah ika boleh. Ula i boleh. Ulaika. Ulaika. Nah, ini apa nih handphone ini? Ini kalau orang Arab bilang jawalun. Jawalun. Misalkan, Hada jawalun. Zalika jawalun. Itu misal. Yang terakhir, dorf. Maksudnya apa? Kalimat yang menunjukkan akan tempat dan juga waktu. Maka contoh, amama waro'a. Amama waro'a. Di depan dan di belakang. Misalkan, amamal bayti sayyaratan. Depan rumah ada sayyarah. Ada kar, ada mobil. al baiti bustanun. Di belakang rumah ada pekarangan. Janiba di samping. Janibal baiti. Misalkan janibal baiti. Uh, misalkan kita bilang birkatun. Ada birkah. Ada kolam. Fauko di atas yang tidak melengket. Di atas yang tidak menempel. Fauko. Misalkan uh, si, Di atas itu misalkan di atas kepala ini. Misbahun. Ada misbah. Ada lampu. Maka fauqorro si, misbahun. Semuanya kalau ada amama waro ba faqa dan semuanya ini maka harus ada kasrah di belakangnya. fawqal maktabi misalkan di atas meja ada misalkan fawqal maktabi kitabun. Nah, tapi yang melayang kitabun. Artinya bukan melayang ya, di atasnya tapi tidak melekat. Tahta di bawah. Misalkan tahtal maktabi misalkan ada apa? Tahtal maktabi Uh, kita pun di bawah meja ada kita. Baina di antara, pakainya pakai dua. Bainal maktabi wal kursi waladun. Antara maktab meja dan kursi ada seorang anak. Nanti kita coba contohkan lah. Haula itu sekitar. Haula itu sekitar. Misalkan haula al masjidi uh, bustanun. Di samping saya masjid, di sekitar kita masjid ada namanya Bustan, ada pekarangan-pekarangan. Khalfa, di belakang juga. Khalfa yang biasanya ini melekat. Jadi kalau waro'at tadi di belakang tidak melekat, khalfa ini biasanya melekat. Misalkan, uh, halfad ini di belakang ini dhahr, di belakang uh, punggung, misalkan, misalkan uh, ada sesuatu, shay'un, ada sesuatu. halfad syai'un. shay'un. Ungdur, uh, halfaka shay'un. Lihat, di belakang ada sesuatu. Nah, langsung biasanya dekat sekali halfa Sedangkan zaman, yaitu untuk menyatakan waktu, qabla, sebelum, ba'da. Misalkan, qabla duhri uh, na'kulu at-ta'ama. Sebelum duhur kita uh, makan. Atau, qabla salati natawaddu'u. Sebelum saat kita natawaddu'u, wudhu. Ba'da subahi naqra'ul qur'ana. Setelah subuh kita membaca Al-Qur'an. Akibat juga sama, akibat sama. Ini Bada dengan akibat sama. Tapi akibat ini biasanya lebih dekat waktunya. Kalau ba'da itu artinya sudah selesai tuntas. Nah itu biasanya langsung melaksanakan. Tapi kalau akibat itu ber berlangsung, akibat. Sobahan pagi-pagi, sobahan nur, sobahan masaan itu juga termasuk zaman. leilan, malam-malam, duhron itu posisi duhur. Ini juga termasuk kategori uh, zaman. Ini beberapa contoh. silakan nanti dibaca. Rekan-rekan sekalian. Uh, ini beberapa dari huruf jar. Min. Misalkan. Min aina anta. Dari mana engkau? Ana min ya Saya dari kampus. Ila ke. Hal anti tazhabina ilal maksofi. Apakah engkau, perempuan, pergi ke maksof ke kantin? Na'am. Ya. Ana azhabu ilal maksofi. Ya. Saya pergi ke maksof. Fi di. Artinya di Zainabu fil ghurfati. Apakah Zainab ada di kamar? Lah, tidak. Bal hiya fil bustani. Tidak. Dia ada di bustan, di pekarangan atau di kebun. An dari Amman tanawal tal khabar. Dari mana engkau mendapatkan kabar? Ana tanawal tuhu. Saya mendapatkannya. hutu tuhu khabar. An ibrahima dari Ibrahim. Ala al ustadu. Di mana ustad? huwa yajlisu kursi dia duduk di atas kursi alam al pakai lam hal hadihil kurrasatu laka apakah buku tulis ini milikmu la tidak hiya li muhammadin dia miliknya muhammad. muhammad makanya bilang li muhammadin al kaf pakai kaf seperti wajhu akhika kal -kumar. wajah saudaramu saudara laki-lakimu kal qamar bagaikan rembulan dzalika syai kal hajar benda itu seperti hajar yaitu kal seperti ya kal hajar seperti batu wal contoh ba aktubu ad-darsa bil kolam. ba artinya dengan aktubu menulis saya menulis ad pelajaran bil kolam. dengan kolam. aghtasilu bis sabun saya mandi dengan sabun so, nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya lebih detailnya uh, ketika kita bertemu aku lu qul hadza wa hada, uh, minal uh, wajibah badin. سوف so, نأتيكم هذه الواجبة في الفصل إن شاء الله هذا أيضا بعد نأتي في الواجبة لكن لا نبين هنا نبين بعد في الفصل أقول على هذا عسى الله أن ينفعنا بعلمنا ونسأل الله عز وجل الصحة والعافية Semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat dan kita meminta Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala uh, dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Aku lu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.